ketiga kondisi mati total. Ini kodenya CPH 1609. Kalau dihubungkan USB ke PC hanya kebaca driver MediaTek saja, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba ditekan tombol powernya juga tidak ada respon. Ini mau saya coba flash dulu. Di ekstrak dulu filenya, yang di dalamnya sudah terdapat firmware sama flash toolnya. Sebelum ekstrak firmware, dimatikan dulu antivirus, karena mungkin ini untuk tool flashnya terdetek virus. Untuk firmware-nya sengaja saya password, karena sebelum ekstrak biar tidak terdeteksi virus dan rusak. Untuk passwordnya bisa dilihat di video. Firmware-nya bisa di download, linknya ada di kolom deskripsi di bawah video. Untuk password juga nanti saya sertakan di kolom deskripsinya. Ini yang sudah diekstrak, isinya firmware sama flash tool Oppo. Klik start sampai selesai ekstrak firmware-nya di flash tool. Sudah selesai ekstrak, tinggal hubungkan USB ke PC. Karena ini kondisi mati, tidak perlu tombol bootnya. Kalau misalnya untuk flash yang masih kondisi hidup atau bootloop, ditekan tombol volume atas dan bawah. Ini proses flashing sudah berjalan, tinggal menunggu sampai selesai. Cara ini bisa digunakan untuk seperti kasus di lupa pola ataupun FRP. Thank you.
proses flashing sudah selesai, ditandai dengan warna hijau. Ini nanti kalau berhasil flashing, dia akan otomatis booting.